Oke, sahabat yang ini kita mampir lagi ke lapaknya Pak De nih. Lapak Pak De Kamdi nih. Pak De lagi sibuk, biarin aja dia sibuk. Mau kita recokin aja lapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alamnya kita sudah lagi lapaknya, salah satu lapak yang ada di Tanah Abang, lapak kedua, karena kebetulan di sini cuma dua lapak yang sereview ya. Jadi buat referensi aja, karena kalau diribut semuanya, aduh mama ya, waktu saya buat janda terbatas nanti. Jadi kebetulan hari ini saya akan coba perlihatkan beberapa koleksi-koleksi dari Pak De, karena sudah lumayan juga lama, sudah berapa hari ya, berapa minggu saya tidak ke sini. Karena banyak jadwal di luar, jadi kita coba sempatkan lagi untuk hari ini kita review lapak dari Pak De Kamdi. Seperti biasa di lapak beliau itu banyak sekali pilihan-pilihan atau referensi buat kolektor-kolektor atau penghobi-penghobi itu. Murah meriah. Pak De, gimana, sehat? Amin. Yang penting sehat dulu Pak De ya. Maaf baru sempat lagi datang Pak De ya. Yang penting Pak De sehat ya. Nih, bayangkan inilah Pak De ini tuh. Belum juga kita ngeliput, belum kita nge-review. Apaan baik dibungkusin sama dia nih? Hai mamae. Padahal saya jalan kaki Pak De ini dari sini, nyebrang dari kantor noh. Hai mamae. Aduh, enggak apa-apa lah, kita coba update dulu nih Pak De ya. Pak De karena lagi sibuk, jangan kita ganggu mama. Untuk estimasi harga dari berapa Pak De kita kasih? Dari 50 ke atas ya. Oke, siap. Ini harga dari beliau, harga dari 50.000 ke atas ya. Makanya kalau datang ke sini pasang muka permohonan biar dikasih murah sama Pak De ya. Tuh. Pasir emas tuh, cakep. Ini ringnya alpaka. Kalau estimasi harga kan teman-teman sudah tahu, Pak De udah kasih gambarannya tadi ya. Ini ringnya titanium, untuk batunya ini kalau saya lihat ini lebih ke batu Aceh apa lumut? Aceh ya. Tapi karena di Tanah Abang jadi batu Tanah Abang ya. Oh iya. Batu Tanah Abang. Kan udah enggak di Aceh, Pak De. Ya, mama. Harganya dari 50.000 ke atas. Jadi tenang aja. Harga dari beliau itu selalu worth it, karena kadang saya pun kalau ada yang saya suka saya beli. Ini ada panca warna, ringnya juga titanium. Ini juga dari top nih. Oh. Oh gitu. Korban YouTube ya. Aduh, siap. Ternyata ada korban YouTube di sini. Siapa namanya, Bang? Salam kenal. Aduh. Saya dari tadi fokus ini karena memang buru-buru. Ada yang nungguin. Oke, makasih Bang sudah ngasih kepercayaan ke kami, ke pelapak-pelapak. Abang bisa mampir ke sini ya. Bisa silaturahmi kita ya. Siap. Alhamdulillah ya, Bang, Pak De ya. Oke, Bang, saya lanjut lagi, Bang ya. Siap. Oke. Itu ada sahabat kita, ternyata beliau lihat dari channel kita juga sehingga mampir di sini. Nah, inilah fungsinya kita menjadi supportin, menjadi konten kreator buat pelapak, upaya kita untuk mensupport perbatuan Indonesia. Jadi bisa dapat datang dan interaksi langsung ke pelapak. Harga insya Allah worth it, karena memang saya tidak pernah main harga, jadi harganya langsung harga pelapak. Jadi kalau teman-teman tidak sempat datang ke sini, bisa hubungin saya, nanti saya bantu. Harganya langsung dari harga pelapak ya. Ini ada pandan, tadi kita mau tanya dulu nih. Ini cakep. Ini pandan Pak De? Berapa? 100 aja ya. Nih 100.000, lumutnya udah naik nih. Pandan 100.000 aja. Ini juga ada nih, cakep nih. Karakter dia mirip-mirip Neocleus. Neocleus nih tuh. Di tengahnya putih, pinggirannya dia oranye. Wah, ini apa? Ini lapis lazuli apa apa? Mirip lapis lazuli nih. Sama gelang saya nih. Ini ada juga jenis krom kalsedon. Garut apa krom kalsedon? Kalsedon ya. Kalsedon. Tinggi lagi. Ada bacaan logo. Seratnya juga ada tadi sudah. Oh, ini nih apa? Kelor. Cuman dia ada serat tembaganya nih tuh. Jarang ada nih. Dibentuknya semi cutting, ringnya menggunakan material alpaka. Ini ada lagi giok belimbing Aceh punya ini. Giok belimbing. Ada virus, ini virus juga versi. Yang nyari virus versi polosan nih, ada nih virus polosan nih. Ini mewah nih kalau dari jauh nih. Kita kasih berapa Pak De ini, cakep nih?
175. Jangan segitu. Nih 150. Kemarin di lapak yang lain saya jual 2,5. Iya. Enggak, sisanya buat saya. Ini cuma 75.000 ya, hanya di lapaknya Pak D, dan ini materinya alpaka. Kalau teman-teman percaya apa enggak ya, ini saya kemarin beli itu di harga 175, lebih kecil dari ini. Ini ternyata yang diambil cuma 75-nya, 100.000-nya enggak dipakai. Makanya, laris manis. Ya, yang penting cepat Pak D ya. Mantap. Laris manis, pokoknya mah biar Pak D bisa cepat pulang lagi setoran ya. Hai. Setoran atas bawah Pak D kalau pulang. Ini juga ruby. Ruby berapa Pak D? Ruby itu ya. Hah? Oh, oke. Okay. Tuh. Udah gede lagi, ini berapa kerat yang segede ini? Ada juga nih, tuh. Oh, ini sapir nih, black sapir. Batunya Pak, ini bagus-bagus, cuman harganya ai murah banget. Jadi lapak yang kita review di sini Banjek sama Pak D itu semuanya sama, batunya bagus-bagus. Kalau kelebihan Banjek, memang beliau bisa bikin sendiri ya. Jadi kalau teman-teman mau moles bisa. Biayanya berapa Banjek kalau moles? 25 ya tuh. Kalau mau moles di Banjek bisa 25.000 jadi. Ini bikin cutting begini. Padahal pencewarna ya. Bisa begini ya. Iya. Tuh ini garet nih. Wih, ini sama kayak punya aku nih Topas nih. Berapa Pak De? 50. Saya kemarin beli 2,5. Yang mana yang benar ini? Hampir sama padahal. Hai mamai. Tahu gitu beli begini. Ini kemarin beli tutup panci melayang ngomel-ngomel istri rumah. Hai mamai, katanya jatah beras berkurang gara-gara cincin. Aduh. Aduh. Aduh mamai. Pokoknya di sini murah-murah, bayangkan saya beli sekian juta di sini cuman harga 50.000. Tuh. Mantap. Jadi beberapa referensi buat teman-teman yang ada di Tanah Abang. Inilah lapaknya Pak De nih. Coba ini antik juga nih. Pusar bumi. Ukuran jumbo. Bisa juga seperti kayak mata ya. Ini bacan. Tuh. Bacan doko gede-gede nih, ada pandan kapas. Tuh. Ada juga teratai bentukan bulat. Ada suji. Ada ruby, ruby juga gede banget nih rubinya, nggak tahu berapa karat nih. Tuh, ini giok, dia maksudnya kayak Aceh ya, ini juga Aceh belimbing. Giok Aceh belimbing. Kang, siap. Iya, alhamdulillah sehat bang ya. Dari mana bang? Dari belakang, lihat-lihat. Oh gitu, siap. Tuh. Pak De, ada lagi Pak De korban YouTube katanya nih. Jangan ditonton, tidak ada faedahnya. Oh, hobi juga berarti. Woi, pondannya mantap. Wih, apa di ring apa? Perak. Ini apa? Kuningan. Oh iya, benar. Karena dia biar lebih ini cepat naik apa warnanya ya. Oke, siap dengan Bang siapa nih? Salam kenal. Bang Sopian, salam kenal ya. Makasih banyak ini sudah mampir ke lapak kami di sini. Aduh. Saya juga sebenarnya malas mampir, cuman kadang ada kopi gratis, akhirnya saya mampir. Ah, kopi gratis aja udah cukup. Aduh mamai, iya kita mah kebetulan tidak ini kan, tidak smoking. Jadi kalau ada kopi ya mama, dompet bergetar. Iya. Saya kalau ada kopi janda lewat aja saya cuekin. Tuh kalau saya mah. Aduh mamai. Oh banyak, jangan kenceng-kenceng Pak De. Pak De ini diam-diam beliau ini. Ay mama. Nanti dia minta nomornya juga, aduh. Kacau, saingan besar itu kalau itu. Berat saingannya kalau sama Pak De mah. Nah ini juga ada pandan, pokoknya estimasi harga dari Pak De itu kurang lebih dari 50.000, dan kami buka di sini dari pagi sampai sore. Untuk teman-teman mungkin yang pengen menggunakan jasa Daeng boleh, harga tetap dari harganya Pak De. Skemanya seperti biasa, dana ditransfer barang kita kirim, insya Allah aman, tenang aja. Ada Mirasium lagi. Ada teman kita Banjek hari ini datang, Bang siapa? Husein. Kemarin kan saya ke Singapura ngejar dia, ternyata dia nggak bisa full kerjaannya. Saya satu minggu di Singapura nggak bisa ketemu. Saya nyampe di sini, dia bilang saya janji mau datang ke Indonesia temuin Daeng. Tadi dia pesawat pagi, insya Allah nanti setelah dapat hotel dia hubungin saya, ngopi-ngopi ntar malam. Hari ini dia nyampe. Korban YouTube itu, tapi duitnya dia lebih banyak. Makanya kalau kita ke Singapura nungguin dulu, nabung seminggu, sebulan, dua bulan, sampai setahun baru nyampe.
Oh, iya, dia tinggal datang doang, ay mama. Jadi hari ini saya akan temui Bang Husein. Sebenarnya panggilannya Pak Ci ya kalau di sana ya. Ya Pak Ci, insya Allah kita akan silaturahmi sama beliau, salah satu sahabat Aing juga yang ada kunjungan ke Indonesia dari Singapura ke Indonesia. Kita akan coba nanti ajak dia kopi gratis. Rencana saya mau naik motor, kan dia mintanya boleh nggak saya diantarin naik motor pakai motor Supra Daeng keliling ke Pelapak. Saya bilang boleh, yang penting beliin saya kopi gratis. Oke Pak Dekam, diizin kontak personnya mana Pak De yang ditulis? Ah nggak usah kopi aja. Kalau bensin saya bisa beli sendiri, kopi kadang malas belinya. Ini teman-teman bisa hubungin di Pak De karena kebetulan kontak personnya yang ini ya, 0856-9460-4310. Tuh Pak De Kamdi yang ada di Tanah Abang, kita buka dari pagi sampai sore. Kalau lagi butuh duit kadang sampai pagi, dari pagi sampai 24 jam pokoknya, tergantung. Begitupun kalau Pak De mau kawin lagi biasanya 24 jam buka. Ya Pak De ya? Iya lagi kayak berani aja. Iya ya. Oke Pak De, saya langsung pamit ya. Karena kebetulan ada tanggung jawab juga. Bang? Ya, B, makasih semuanya ya. Karena ada panggilan juga yang harus saya kerjakan. Kang. Ya, iya emang lagi kerja nih sebenarnya, disuruh cari korek doang. Ya. Apa ini? Eh, dikasih duit saya tuh sama Jeko. Mama, ini beneran ada? Aduh, biar berkah ya. Ini apa lagi nih? Apa lagi? Inilah lagi. Emang banyak duit kau ngasih saya? Oh, Allahu Akbar. Tuh, enak banget tuh. Tuh, lihat tuh. Rezeki tuh. Ini iya, ini Bang bisa buat modal kawin lagi saya ini. Aduh, repot urusannya. Oke, kalau gitu makasih banyak semuanya, Bang. Ini rezekinya saya ambil ya, biar berkah. Ini konkret memang Pak De dan juga Bang Jack yang ngasih ya. Oh. Aduh, tahu gitu saya nggak kesini hari ini. Aduh, mama. Yang ada saya harus ngasih, malah saya dikasih nih. Oke, Bang Jack, Pak De, makasih semuanya. Sehat selalu ya. Oke, sahabat Daeng, makasih banyak atas supportnya selama ini. Itulah tadi kebersamaan kami di Lapak, tepatnya di Tanah Abang. Bagi teman-teman tertarik, langsung merapat di sini. Oke, main seperti biasa dan di tanah sebarang kita kirim. Sampai ketemu lagi, salam satu hobi, salam kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin lagi emang berani? Udah close ya. Bener, saya langsung jalan ya.